satu unit rumah panggung di lingkungan Kunjungan Mang Timur, Kelurahan Sidenere, Kecamatan Binamu, Jenuponto Ludes terbakar. Kebakaran terjadi sekira pukul 10.21 menit WITA, Selasa 16 Januari 2024, saat kejadian pemilik rumah sedang ke kebun tanam jagung. Isak tangis pemilik rumah pun tak terbendung saat melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Ada dua unit mobil pemadaman kebakaran yang dikerahkan ke lokasi, api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar sekitar 30 menit dibantu dengan warga. Kan kebakaran hari ini kejadiannya sekitar jam berapa terus? Kejadiannya sekitar jam 10 lewat. Iya, ada berapa rumah yang terbakar, Pak? Satu rumah. Untuk pemilik rumahnya sendiri? Pemilik rumahnya sendiri kebetulan pemilik rumah itu tidak ada lagi ke anu. Dia kan petani, kasihan. Terus ditinggali pergi ke anu lagi menanam jagung. Untuk penyebab kebakarannya sendiri, Pak Ringo? Ya masih korsleting listrik biasa. Dugaan sementara korsleting listrik. Ya, dugaan sementara korsleting listrik. Informasi bahwa ada uang di atas rumah itu yang ikut terbakar sekitar 30 juta. Itu ya, bagaimana, Pak Ringo? Itu informasi dari yang masyarakat. Pemilik rumah. Ada 30 juta? Ada sekitar 30 juta. Katanya habis penarikan dari bank? Dari pihak bank. Untuk kerugiannya sendiri? Paling ya, sekitar 150 juta. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Sidenere, apa-apa saja yang ini? Apakah ada penggalangan dana ya, atau seperti tetap apa? Tetap kita akan melakukan penggalangan dana dari sumbangsi dari masyarakat, termasuk juga dari stansi yang terkait, dari Dinsos atau dari Badan Penanggulangan Bencana.